Berikut ini hasil pertandingan Liga 1 Indonesia hari ini, pekan kelima Minggu 30 Juli 2023, yang dilengkapi dengan klasemen, top skor, dan jadwal selanjutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Berikut ini hasil Liga 1 Indonesia hari ini, pekan kelima Minggu 30 Juli 2023. Persija Jakarta 1-0 versus Persebaya. Klasemen sementara Liga 1 Indonesia di posisi kuncit Bayangkara Solo 1 poin, 17 Arema FC 2 poin, 16 Persik Kediri 4 poin. Untuk posisi keempat dihuni oleh Bali United 9 poin, ketiga Persita Tangerang 10 poin, kedua Dewa United 10 poin, puncak klasemen Madura United 10 poin. Untuk top skor sementara Liga 1 Indonesia dipimpin oleh Gustavo dari Arema 7 gol. Hasil pertandingan sebelumnya Jumat 28 Juli 2023, Persikabo imbang 2 sama versus Persita Tangerang, PSIS Semarang imbang 0-0 versus Borneo FC, Persik Kediri 1-2 versus Persib Bandung. Untuk hari Sabtu 29 Juli 2023, Bali United 3-1 versus Dewa United, Bayangkara Solo 0-0 versus PSM Makassar. Untuk hari Minggu 30 Juli 2023, Persis Solo imbang 1 sama versus Arema FC, Ranusantara 0-0 versus PSS Sleman.